simbol tambah ini, kemudian kita pilih aspek rasio 16 banding 9. Setelah itu kita pilih media, kita pilih gambar awan, kita klik centang, kita geser, kita klik videonya, kemudian kita crop, kita perbesar. Dan juga bagian akhirnya. Setelah itu kita centang. Maka ketika diputar, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita perpanjang durasi awannya. Setelah itu kita klik lapisan, kemudian media, kemudian kita letakkan gambar jalan, kita pangkas, kita ambil gambar jalanannya saja, kita klik centang, kemudian kita perbesar, kita letakkan di bawah, klik centang. Selanjutnya kita pilih lapisan lagi, kita letakkan gambar ternakan, kita letakkan di sini. Untuk format gambar yang saya gunakan ini berbentuk PNG. Kenapa? Agar background pada gambar tersebut tidak kelihatan. Ini contoh format PNG-nya. Kita klik centang, kita pilih lapisan lagi, kita letakkan gambar pohon. Letakkan di sini. Kemudian kita letakkan gambar rumput. Kita perkecil. Selanjutnya kita masukkan karakter orangnya, animasinya. Kita perkecil, kita letakkan di jalan. Setelah itu kita gerakkan dia untuk maju ke depan. Caranya kita pilih kunci di sini, ada gambar kunci, kemudian kita majukan karakternya ke depan secara perlahan-lahan sambil menggeser videonya. Setelah itu kita klik centang, maka ketika kita putar hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu kita klik lapisan lagi, kita perpanjang bagian bawahnya terlebih dahulu, bagian jalannya. Untuk yang kedua kita akan membuat animasi dengan background ayam. Kita pilih ini. Nah, agar gambar ini berada di belakang, maka kita pilih tombol titik 3 di sini, kemudian kita pilih kebelakangkan. Maka secara otomatis dia akan menjadi di belakang. Setelah itu, kita klik centang. Kita pilih gambar pohon. Selanjutnya kita pilih gambar rumput, gambar kecil, kita letakkan di sini.
sebelah kiri. Setelah itu kita pilih gambar pohon lagi untuk diletakkan di sebelah kanan. Kita besar. Kita pilih rumput. Terkecil, kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita pilih gambar ayam. Kita pilih gambar ayam. Kita perkecil. Setelah itu kita pilih kunci. Kita gerakkan ayamnya maju ke depan sambil menggeser bagian kedua. Satu centang, kemudian kita letakkan gambar ayam lagi yang sedang mengerami telurnya. Satu kecil, kita letakkan di sebelah sini. Satu centang, lalu kita meletakkan karakter yang sebelumnya tadi. Kita perkecil. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita tekan tombol kunci, kita gerakkan ke depan sambil menggeser video. Kemudian kita klik centang, kita perkecil durasinya. Jadi jika posisi video tidak sama, maka kita geser. Cara menggesernya tinggal menekan video yang ingin kita geser sambil menariknya, sambil menggesernya ya, sambil ditekan. Setelah itu kita klik tombol lapisan, kita pilih media, kita pilih gambar ini, kita letakkan di tengah. Kemudian kita pilih animasi masuk. Kita pilih pop, waktunya kita ubah menjadi 3,0. Kita pendek durasinya. Semua akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita pilih karakter tadi, kita letakkan lagi, kita kecil, kita samakan dengan sini dan juga warnanya.
Nah, kemudian kita pilih tombol kunci, kita geser. Klik centang, hasilnya menjadi seperti ini. Untuk kecepatannya itu bisa diperlambat, tergantung kita ingin memperpanjang durasinya atau tidak. Di sini kita juga bisa mengunduh ke karena ada satu kesalahan yang harus diulang. Kemudian kita geser. Untuk selanjutnya kita akan mengambil background taman. Kita pilih sungai. Kita besar. Lalu lepaskan gambarnya. Centang. Setelah itu kita klik media, kita letakkan pohon dan juga bunga-bunga nantinya. Letakkan pohon di sebelah sini. Kita beri rumput, kemudian kita letakkan di sebelah ini, kita beri rumput lagi. Kemudian kita letakkan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Maaf, untuk yang rumput bunganya di sebelah kanan, ini kita letakkan di sebelah kiri. Selanjutnya kita pilih bunga-bunga. Kita pilih ini. Letakkan di sebelah sini. Centang. Kemudian kita pilih bunga lagi. Kita letakkan di sebelah sini. Posisi rumputnya kita taruh di depan. Kita centang. Kita pilih bunga lagi. Akan di sebelah sini. Setelah itu kita pilih gambar burung merpati. Karena posisinya dia menghadap ke sebelah kanan, maka kita putar menjadi kebalikannya, menghadap ke sebelah kiri. Kita putar sedikit, sama seperti tadi. Untuk menggerakkannya kita pilih gambar kunci, kemudian kita gerakkan sambil menggeser videonya. Kita gerakkan, centang. Kemudian kita letakkan lagi karakternya di sini. Kita
pilih tombol kunci, kita gerakkan ke depan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Setelah itu kita perkecil gambar jalanannya, karena kita tidak menggunakannya lagi. Jadi agar video tersebut pas dengan backgroundnya, maka posisi yang kita letakkan harus sejajar seperti ini. Selanjutnya kita klik lapisan. Kita pilih gambar sungai. Kita perbesar. Letakkan di bawah. Kemudian kita letakkan gambar sebuah pabrik. Kita letakkan di sebelah kanan. Kita letakkan media-media yang akan kita masukkan di video yang terakhir ini. Ada sampah. Kemudian ada jembatan dan jalanan. Sampahnya kita letakkan di sebelah kiri, perkecil. Kemudian kita potong jalanannya, dan kemudian kita putar. Letakkan di sini. Kita kedepankan gambar pabriknya seperti ini. Setelah itu kita buat jalanan lagi untuk di bagian bawah. Kita tampas. Kemudian kita duplikat atau copy filenya menjadi dua. Setelah itu kita letakkan di bawah sini. Dan yang satunya kita letakkan di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Kemudian kita letakkan jembatannya. Kita pindahkan menjadi di depan. Kemudian kecentang. Kita atur posisi sampahnya menjadi di sini. Itu kita pilih lapisan, kemudian klik hamparan. Kita pilih efek
kita letakkan di atas ini. Kita centang, kemudian kita duplikat. Kita sejajarkan, kita duplikat lagi. Kita duplikat. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita cut lapisan lagi. Klik hamparan, kita pilih Mysterious Pop. Kita pilih ini. Kemudian kita putar posisinya menjadi kebalikannya seperti ini. Kita perbesar. Kita centang. Kemudian kita pilih karakter orang lagi, kita perkecil, kemudian kita gerakkan maju ke depan. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir itu kita tinggal memasukkan audio. Jadi nanti ketika sudah ada audionya, kalian klik audio di sini, kemudian pilih suara apa yang akan kalian masukkan. Nah, setelah itu hasil keseluruhan dari tutorial ini seperti ini. Mungkin itu saja tutorial dari saya bagaimana cara membuat animasi sains. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria. Jadi Ria di sini akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke sebuah peternakan, dan kita akan ke sebuah taman dan juga sebuah pabrik. Wah, banyak sekali suara hewan di peternakan ini. Ada suara ayam, suara kambing, dan juga suara sapi. Kita ke kandang ayamnya yuk. Wah, lihat, banyak sekali ayam-ayam di sini. Kita datangin salah satunya yuk. Lihat teman-teman, ada seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Ria jadi teringat sama pelajaran tadi pagi. Ibu guru mengajarkan proses daur hidup ayam. Yang pertama, bertelur. Kemudian induk ayam akan mengerami telur tersebut selama 21 hari atau sebanyak 3 minggu. Setelah itu, telur itu akan menjadi embrio. Kemudian, setelah dierami selama 21 hari, telur tersebut akan menetas dan menjadi seekor anak ayam. Kemudian, anak ayam itu akan menjadi ayam dewasa. Setelah itu, ayam dewasa akan bertelur kembali. Begitu proses daur hidup ayam secara berulang-ulang. Setelah ini, kita jalan-jalan ke taman yuk teman-teman. Kita sudah sampai di taman nih teman-teman. Udah
kelihatannya sedih sekali. Ada gunung berkicau, sungai mengalir, dan airnya pun jernih. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan di sini. Sejuk sekali di sini, teman-teman. Setelah dari taman ini, Ria ajak pulang ke rumah Ria yuk. Nah, sebelum sampai ke rumah Ria, kita akan melewati sebuah pabrik. Kita udah sampai di pabrik nih, teman-teman. Udara di sini jernih sekali, dikarenakan asap dari pabrik-pabrik itu, sehingga membuat udara di sini menjadi kotor. Dan lagi, limbah dari pabrik itu dibuang ke sungai, menyebabkan sungai di sini menjadi kotor. Mereka juga membuang sampah-sampah di sungai dan juga di jalanan. Bisa menjadi tempat sarang lalat nih, teman-teman. Kita pergi dari sini yuk. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ria. Cukup sekian ya jalan-jalan hari ini. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses perkembangbiakan ayam mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses bertelur. Kemudian telur tersebut akan menjadi embrio. Setelah itu, telur itu akan menetas dan menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam itu akan menjadi ayam dewasa. Begitulah proses seterusnya. Dan juga lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki udara bersih, sungai jernih, dan tidak ada sampah berserakan di mana-mana. Dan lingkungan yang kotor adalah lingkungan yang memiliki udara kotor, berasap, banyak sampah di mana-mana, dan sungainya pun tercemar. Sekian dulu.